Assalamualaikum dulur-dulur subscriber ya. Kali ini saya berada di acaranya New Kreatif, tepatnya di desa Sudung Barat, Sukabrio, Jember. Ini ada New Kreatif ya, pakai 4 baris. Semua ada 16 subwoofer lur. 16 subwoofer prepare tanggal 6 sama 7 ya. Ini lokasi yang satunya ya, punya New Kreatif Jember lur. Masih persiapan ini, belum cek sound kayaknya lur. Full planar ya, yang satunya di desa Sumber Jambe, yang satunya 12 subwoofer, yang di sini ada 16 subwoofer lur. Itu masih belum dipasang ya untuk kabel-kabelnya. Sudah kayaknya lur. Persiapan full lighting ya. Untuk tanggalnya, tanggal pargonya tanggal 6 sama tanggal 7 kayaknya. Di jadwalnya gitu lur. Ini untuk lightingnya banyak New Kreatif sendiri ya, besok langsung pindah ke sini dari Sumber Pakem, Sumber Jambe. Di ini lokasinya di Sukowiryo, Sudung Barat, Jilbab lur. Ancar-ancarnya dari desa Sumber Beringin ya, kalau dari desa Sumber Beringin itu ngiri pas di SDN Sukowiryo 1. Itu operatornya di sana. Ada di sana itu operatornya, lur. Tempat operatornya ya. Tetap kayak biasanya untuk New Kreatif itu aksesorisnya pakai manajemen pas lab dan yang digital itu. Ini baru ya penataannya ini mungkin. Ini untuk rejimnya baru. Tuh gencetnya ada di belakang sana. Lokasinya los di sini nih untuk tempat hajatannya lur. Itu untuk gencetnya ada di belakang. Sama kayak yang satunya di. Oh ini pakai 60 kVA nanti. Yang 85 kVA langsung ke sini lur. Untuk yang satunya pargonya nanti malam jadi desa Sumber Jambe. Kita lihat ke sini. Krunya masih tidur nih. Tuh kreatif. Ini 60 kVA lur. Masih belum dibunyikan. Elektrik sorry. Full hour jack lur New Kreatif. Dua tempat. Didukung G-Cell kali satu di support langsung. Krunya masih tidur semua. Barusan kayaknya cek sound sebentar ya, tapi gak tahu nyata lagi. Untuk middle headnya sama ya kayak yang satunya. Ini pakai 4 low dan 10 middle head. Tampak dari belakang loh. Untuk power-powernya di sini. Ya itu untuk power-powernya. Sama ya, ada NC700, NC600 dan NC400 juga. Untuk linearnya itu ada TVCH yang P750S. Dan untuk power-powernya enggak ada mereknya ya, sama yang kayak yang satunya itu ada 5. Untuk ekstrimnya ada 9001 PL, sama kayak yang satunya, mungkin dipakai untuk low nya ya, untuk linearnya itu di atas. Untuk info pargonya tanggal 6 sama tanggal 7 lur. Lokasinya di Sudung Barat, Sukowiryo, Jilbab.
untuk yang satunya Bek, nanti malam loh pargonya yang satunya. Oke, kita break dulu ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Untuk cek soundnya mungkin masih besok. Gak kira cek sound sekarang lur. Itu untuk mixer lightingnya itu ada di sini juga. Akrunya masih tidur. Mungkin habis selesai. Baru selesai meeting ini. Gencetnya ini bagasinya los sampai ke belakang. Full alenteng alira urjik. Ini untuk tampak depannya ya. NC ini berarti. Oke, kita akhiri ya. Sekedar info dari kami, informasinya ya. Itu parkoinnya kreatif. Tidak sama ya kayak yang satunya ini. Pakai 10 in lur untuk middle height-nya kayaknya. 16 apa over for lighting besok malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu lur ini yang di Sumber Jambe, Sumber Pakem sudah siap pargo ya nanti malam pakai B4 dan 12 parlet ya. Lokasinya los di sini. Yang mau pargo lur. Yang satunya barusan di Sukawirya ya. Untuk yang di Sukawirya besok malam masih sama tanggal 7 Juli. Ini sudah dilakukan semua di sini ya. Nanti malam ya pargonya lur. Untuk lokasinya di sini enak buat pargo di sana operatornya lur. Tuh lokasi hajatannya di sini sunatan cuma Muhammad Yuda Amalus Soleh di sana itu sudah dilakukan juga. Lokasinya lo sampai ke belakang lur. Saya mau lihat nanti malam siapa gurjuk yang di Sumber Pakem. Sumber Pakem, Sumber Jambe, Kabupaten Jember ya. Tepatnya di daerah Jember Timur, paling utara lor. 12 subwoofer, kalau yang satunya barusan 16 box. 32 subwoofer, kalau ini 24 subwoofer lor. Full lighting, 4 beam dan 12 parlet. Gensetnya pakai yang 85 kVA. Oke, jangan lupa di like, comment, share, subscribe lor channel kami agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Salam ngobus alenteng alir aurjik candeng mutura yang lagi viral sekarang lor. Masih dangdutan nanti malam ya, habis dangdutan langsung los pargoi sekitar jam 9 kata Mas Ade barusan pargoinya. Jadi siap-siap nunggu dangdutannya dulu ya. Dangdutannya punya siapa ada tadi malam lupa lur. Oke, kita jeda dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.